Aduh. Oke, golfers, ini hari pertama kita di acara Golf Camp Handara Golf and Resort. Hari pertama dimulai dengan sampai tadi makan siang bareng. Nah, sore ini sekarang kita mau coaching klinik di driving range. Nanti habis ini kita lihat siapa aja pesertanya. Yang agak gila juga sebenarnya pesertanya ya. Saya agak gila juga jauh-jauh ke Bali, udah dari Bali 2 jam lagi dari airport. Coba bayangin itu. Coba bayangin. Sama-sama mau bikin sejarah semua. Iya, kita bikin sejarah hari ini ya. Terima kasih banyak sebelumnya udah mau hadir ke sini. Terima kasih banyak udah mau andil dalam acara ini. Pengirian burung cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Guys, jadi kenapa kita pilih Handara di Bali ini? Salah satu lapangan golf yang fasilitasnya lengkap, mulai dari clubhouse-nya, lockernya, ada penginapannya juga, ada hotelnya, terus ada driving range dan ada chipping putting area. Jadi kita memang golf camp ini kita mau bikin semua peserta stay di sini. Jadi mulai dari makan siang, makan malam, breakfast, kita bareng-bareng terus ya. Jadi kayak benar-benar golf camp. Semoga acaranya lancar hari ini. Kita mau bikin sifatnya ini membentuk lingkaran. Kan nyari posisi normal stick ya. Iya. Sebelum kita mukul. Nah, idealnya itu kalau misalnya normal sticknya begini. Apakah kita mukulnya tetap begini atau tetap kita poros di tengah? Guys, sudah selesai sesi pertama kita driving range coaching clinic ya. Mungkin habis ini ada yang ngecip-ngecip atau langsung ke hotel. Ganti baju, mandi, sholat, habis itu nanti malam kita mau makan malam bareng sambil sharing-sharing ya. Oke, lanjut lagi. Pulang nggak bagus nggak apa-apa. Tapi atribut terus bagus. Usaha saya sebenarnya dari tahun 2019, 2018 saya di brokerage heli sebenarnya. Ya, sampai saat ini masih. Jadi saya supply beberapa heli ke teman-teman yang main-main. Jadi di sini heli tadi Pak? Kebetulan enggak. Kita dari PT Lucky Bro. Lucky Bro. Itu perusahaan investasi dan financing. Aktor, contender gitu. Tapi bidangnya banyaknya ke logistik, ada loading, heavy equipment, sama storage. Kalau konsultasi sih sebenarnya paket sih, tapi semuanya mulai dari beli CD-nya dulu, David Lee Beta, lalu ya. Hey,
di acara Golf Camp Andara Golf and Resort. Hari ini schedule-nya adalah main lapangan 18 hole bareng-bareng, setelah itu lunch, setelah lunch itu setelah makan siang, sorenya ada sesi coaching klinik, kebahas kesalahan-kesalahan yang tadi pagi peserta alamin di lapangan. Kita ikutin terus keseruannya hari ini bagaimana, sampai nanti malam ada dinner barbeque mantap. Kalau main fun. Guys, kita mulai dari hole 13 nih bareng Pak Irfan, Pak Agus, bareng Pak Agus dan sama Ataya. Mau bilang bapak masih bor. Oh, nah, terima kasih, saya Irfan. Luar biasa bisa ikut camp golf camp Daddy's Golf sama Coach Nata. Luar biasa, kita dapat tips-tips yang sampai muntah. Pokoknya oke banget, sukses selalu. Jangan lupa kalau ada camp lagi kita diundang, dan teman-teman yang lain harus gabung. Bye bye. Aduh. Ini cakep. Halo. 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 Aku Noni. Saya Apri. Ih, seru banget nih acara golf camp belajar bareng di Bali. Buat Coach Aziz sama Coach Nata, bikin lagi, kita pasti datang mau di Bandung atau dimanapun. Ini oke banget. Dari sini kita bisa improve, kita bisa tahu kesalahan kita. Kita bisa punya banyak teman juga, lebih membaur lagi. Benar. Jadi lebih dekat sama para peserta yang lain. Iya, acaranya seru banget, banyak hadiahnya. Yang lain yang belum ikut mesti ikut di acara setelahnya. Coach Aziz, Coach Nata, bikin lagi golf camp belajar bareng. Nah. Bagus. Banyak teman. Ada juga yang udah jadi musuh. Tapi pada intinya di sini sih seru. Pengalaman baru. Kalau bisa berlanjut terus biar semangat golf Indonesia maju terus. Thank you nih, Daddy Golf Clinic udah bikin golf camp buat pertama kali, keren banget sih. Cuman emang pengen ada step-stepnya gitu, step fundamental. Ntar mungkin ada golf clinic lagi, golf camp lagi, step yang berikutnya. Harapannya sih lebih banyak lagi pesertanya ke depan. Thank you Golf Clinic, sukses selalu. Halo, saya Claudia. Saya Joanna. Ikut golf camp ini pengen belajar lebih banyak lagi ya tentang golf. Dan sejauh ini kita having fun lah. Belajar step-stepnya, fundamental seru. Step dalam golf ya. Biarpun kita ada belajar juga setiap hari, tapi praktis di lapangan tentu lebih membantu kita meningkatkan skill kita. Pokoknya semoga keluar dari sini tambah lebih bisa main golf. Mudah-mudahan berikutnya ada lagi golf camp, cari tempat yang seru keliling Indonesia. Guys, tadi kita udah 4 hole sama grup yang depan, grup pertama, kita sekarang sama grup kedua. Wow, mantap. Wah, oke. Saya Agus, salah satu peserta golf camp yang diadakan di Discow sama Coach Senata. Menurut saya sih cukup menarik, karena kita satu dapat ilmu, kedua langsung praktek kita di lapangan. Jadi, kalau bisa, teruskan lanjutkan Golf Daddies untuk acara golf campnya. Dari Coach Aziz dan Coach Nata, seru banget. Saya ngerasa belajar dari yang tadinya masih amburadul jadi lumayan, dan juga di sini dapat view-nya bagus di Bali. Teman-temannya luar biasa untuk bernetworking, untuk bisa mencari peluang bisnis juga. Mungkin di sini tempatnya.
event ini bagus ya untuk pertama ya, harapannya sih bisa lagi di apa di mungkin di tahun depan atau kita lebih banyak ininya, soalnya kebersamaannya tuh sangat erat banget. Thank you Dedi sama Kusnata. Thank you. Ambus, anjir. Halo teman-teman. Kita lagi ada di bootcamp, seru banget. Mudah-mudahan next time teman-teman bisa ikutan juga. Salam dari kami, Sagala Pro. Agar sering dilaksanakan seperti ini acara biar para golfer-golfer baru lebih biasa. Praktis, make perfect. Sama kalau bisa mainnya siang, jangan pagi ngantuk. Guys, nah, udah selesai kita main 18 hole. Dedi Ajis dan Coach Nata loncat-loncat gitu. Jadi kita ketemu semua peserta. Hari ini seragamnya keren banget dari Golf Forma. Habis ini kita mau makan Golf Camp Bali, edisi khusus. Sama ini dong. Caranya. Ya, habis ini kita mau makan siang, istirahat, habis itu kita balik ke Batik Chipping Green Area. Guys, kita mau berterima kasih kepada semua sponsor yang sudah mensupport acara kita hari ini, tiga hari ini. Jadi yang pertama ada AJ Capital, ada Tiara, terus ada apa lagi, Ta? Ada Anglesi Group, ada Trans Utama Cargo, ada Sagala Pro, ada Mokodo Space, terus Golf for Fun baju kita, terus ada Trust Golf untuk bolanya, Gaya Sawah dari Bandung, dan ada juga Gunung Gelis. Tiara juga udah. Oke, terima kasih banyak para sponsor. Kita lanjut lagi videonya, yuk. Guys, kita udah ada di short game area hari kedua. Jadi tadi pagi habis main, terus makan siang, istirahat. Hari ini kita short game. Short game. Materinya apa aja nih, Ta? Fundamental chipping, chipping, putting, putting, pitching. Guys, sudah selesai kita rangkaian acara hari kedua di Handara Golf and Resort di Bali. Jadi hari ini tadi kita main bareng setengah hari sampai jam 12, habis itu kita makan siang, istirahat, habis itu ada coaching klinik lagi untuk short game.
chippingnya dan putting, ditutup dengan makan malam yang barbecue. Seru banget. Tadi juga teman-teman udah dapat prize, udah dapat grand prize, ada yang dapat driver, ada yang dapat putter gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua peserta happy, dan kita masih ada satu hari lagi besok untuk on course lesson, habis itu makan siang, habis itu kita pulang. Oke. Ada bocoran bahwa tadi ada deal-dealan, habis ini teman-teman kita akan diajak ke Cilacap sama Pak Irfan ya. Yeah. Pagi guys, sekarang hari terakhir, hari ketiga. Hari ini agendanya kita main bareng pagi. Semua satu flat dibikin scramble, jadi 3 orang satu bola gitu. Jadi 3 orang untuk satu skor. Skor terbaik kita kasih hadiah nanti di terakhir ya. Habis ini acara makan siang habis itu pulang. Oke, kita lanjut lagi videonya di Handara Golf and Resort. Guys, nah jadi sekarang mainnya scramble. Ini kita grup pertama, ibu-ibu semua. Ada Mami Ima, ada Claudia, ada Noni. Nah, Dedi sama Coach Nata scramble juga lawan dia nih. Untuk 4 hole, nanti 4 hole mundur lagi, 4 hole mundur lagi. Sama-sama mau berdiri nih, kurang bisa. Guys, kita masuk ke flight kedua. Jadi Dedi Ajis dan Kosnata mundur. Flight keduanya itu ada Jo Tonang, ada Pak Agus Kurniawan, sama Pak Fahri Iskandar. Ya, kita lihat gimana permainan dia ini. Langsung itu berudu. Aja. Buset, cakep banget. Guys, kita masuk hole 10. Ini bareng 3 orang lagi, jadi kita mundur lagi. Ada Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Wih, Pak Irfan. Luar biasa nih. Ada Pak Mardian. Om Adi. Satu lagi Om Adi. Thank you. Nggak mau dipanggil Pak dia. Om Adi. Om Adi. Ya, kita lanjut lagi nih. Kelas. Waduh, jago-jago ini. Main over 2 doang nih, 9 hole. Gila. Guys, mundur lagi. Sekarang bareng Afri, bareng Pak Agus Dwi. Tuh, lihat tuh. Mantap.
Guys, kita di hole 16-17 sama Om Rio, sama Ataya. Ya, ini fly terakhir, jadi 3 hole ke belakang kita bareng mereka. Yuk, lanjut. Golfers, sudah selesai semua rangkaian acara Golf Camp Bali batch 1, mudah-mudahan akan ada batch 2, 3 hari 2 malam di Bali Handara. Jadi hari terakhir ini kita hanya ada main golf pagi, format scramble, habis itu makan siang, habis itu pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih banyak kepada seluruh sponsor, ada AJ Capital, ada Tiara, ada Keyap Sawah, ada Mokodo Space, Trans Utama Cargo, Sagala Pro, Hang Le Q Group, Gunung Gelis Golf and Country Club, Golf for Fun, dan juga Trust Golf. Ya, terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu di video berikutnya di channel Daddy's Golfer. Bye. Halo. Halo, masuk YouTube. Yeah. Masuk YouTube. Gak bener, Mbak. Dikira bohong kali kita ya. Tak, bahasanya apa, Tak? Kalau masuk upload. Kalau nggak enak apa? Hah? Oh, jangan ditiru, upload. Golf Camp Bali, see you guys.